Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I sing a song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Halo, nama aku Sari Agustina, biasa sering disebut Sargus. Asal aku dari Banten, aku dari tim Asal Oyak. Terus ceritain kamu di seri 4-1 Prix Semarang ini gimana tadi sama kemarin jalannya? Jalannya race 1 Prix seri 4 ini kali ini lumayan sulit ya, karena nyetingnya kurang maksimal. Karena dikasih waktu latihannya tuh cuman bentar, terus kemarin hujan waktu hari Kamis. Terus kemarin pre-practice, alhamdulillah nggak hujan, tapi kerikilnya masih ada yang kelupas-kelupas karena aspalnya masih baru. Nah, tadi untuk warm up nggak maksimal karena nggak mau maksain, takut mesinnya nggak kuat kan. Maksa di awal, tapi ikutin aja yang di depan, alhamdulillah finish kedua. Terus tanggapan Sari gimana tentang aspal baru di sini? Tentang aspal baru yang di sirkuit Mijen sekarang, licin sih, lumayan licin. Kalau untuk sirkuit permanen termasuknya licin, karena baru mungkin ya langsung dipakai one prick. Terus ini Sari, ceritain dong sejarah kamu balap. Dari awal kamu balap, dari umur berapa, terus siapa yang ngelatih? Ya, dia pembalap legendnya di Banten. Namanya Ade Nur Samso, almarhum Ade Nur Samso. Terus aku mulai latihan tuh dari kelas 4 SD. Boleh balap, boleh ikut race kelas 6 SD. Dari kelas 6 aku ikut terus balap sampai sekarang, alhamdulillah. Terus balapan pertama kamu balap apa sih? Balap matic sama kayak gini, cuman waktu itu di Pulau Sumatera, di Jambi. Sekitar 1-2 tahun. Terus habis dari Sumatera ada yang narik ke Kalimantan. Dari Kalimantan termasuk keras gitu. Iya, region Raka. Terus apa sih yang bikin kamu tertarik sebenarnya di dunia balap? Yang bikin tertarik ya limited edition kalau buat cewek kan. Jadi ya mau mencoba hal yang beda dari cewek lain gitu. Terus ini sejauh ini kamu pernah dapat prestasi apa yang paling membanggakan menurut kamu? Apa ya? Yang paling besar? Ya udah. Kayak sekarang ya tadi. Kayak sekarang, alhamdulillah. Seri kemarin juara 3. Terus motoprik waktu seri berapa ya? Di sini juga kemarin ke 4. Terus apa sih, siapa maksudnya sosok yang memotivasi kamu untuk jadi pembalap profesional gitu? Siapa? Kamu termotivasi siapa gitu? Nggak punya. Ayah mungkin ya? Oh iya. Yang paling termotivasi sama ayah sih. Iya. Pertama kali balapan kamu dulu cari siapa? Ayah. Gampang cari motornya. Latihan setiap hari, pakai motor sendiri. Terus dulu ikut event-event di Serang itu pakai motor sendiri. Terus kamu ada target khusus nggak di dunia balap? Misal pengen main di apa gitu? Kalau targetku juara di region 2 dulu untuk tahun depan. Karena dari tahun kemarin gagal terus. Terus selain di dunia road race khususnya di matic, kamu pernah coba balap apa saat itu? Aku pernah MP5. MP5 pernah?
Iya, di sini. Di balap grab bike atau motocross itu pernah coba? Enggak, tapi aku futsal. Oh, futsal. Aku pemain futsal sama bola. Profesional atau belum? Enggak, aku ikut klub di Serang futsal. Iya. Terus di dunia balap kamu ada ini enggak idola? Mungkin di luar negeri MotoGP. Ada. Siapa? Marquez. Marquez. Iya. Kenapa kamu waktu dia lagi naik-naiknya dulu, juara terus-terus, cakep. Untuk di Indonesia ada nggak? Nggak. Nggak ada lah. Nggak ada, nggak ada. Nah, yang benar. Nggak ada. Ada. Siapa? Pembalap rookie. Siapa? Veda dong. Veda sama? Udah Veda doang. Iya. Kenapa? Nggak tahu, kayak ngelihat balapannya tuh enak banget dilihatnya. Iya. Terus kamu pernah nggak? Maksudnya? Sharing-sharing sama beda gitu. Pernah. Pernah. Apa. Pernah. Itu ngaruh enggak? Ngaruh banget enggak di training step kamu? Ya aku ikutin terus aku kan sering lihat dia balapan. Terus kayak kalau aku balapan aku gimana ya? Gimana sih ngomongnya? Jadi ngikutin ya. Cara dia main santai banget walaupun dikejar-kejar musuhnya kayak santai banget. Aku Sari Agustina, buat kalian jangan lupa nonton video balap.